Yang dapat domisili langsung bebas ada 6 orang. Yang masih sekarang ada 150 orang. Semua yang dapat remisi itu 192 orang, terdiri dari 91 laki-laki, 1 perempuan. Jumlahnya semua 92, laki-laki 91, perempuan 1. Yang pulang langsung RU2 ada 6 orang, sisanya masih menjalani pidana di dalam lapas. Langsung ini karena masa hukuman setelah dapat remisi masa hukumannya sudah habis. Oh, ini sudah habis ya. Namanya RU2. RU2. Berarti masih berapa? Ini hari ini hanya 6 orang berarti untuk yang hari ini. Hari ini ada 6 orang yang RU2, cuma nanti siang itu ada yang namanya asimilasi bebas. Asimilasi itu 2/3 sampai batas 31 Desember tahun 2023 ini. Itu SK-nya lain, Mas. Oh, asimilasi itu SK-nya kalapas. Ada berapa itu yang asimilasi? Ada 2 nanti. Ada 2. Tapi belum kita keluarkan. Yang 6 ini dia yang kasusnya apa? Yang 6 ini karena SK dari pusat, ya. RU2 namanya. Ini yang dia kasus apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan ada kasus berapa. Kasus apa, Mas? Tak umum. Bidana umum. Ada bidana khusus. Oke. Mungkin ada imbuan untuk para napi sudah dapat bebas, Pak. Ya, tadi saya sampaikan bahwa mudah-mudahan ke depan dia akan lebih baik, berguna kepada masyarakat, karena ada beberapa yang telah kita bina di sini, 2 orang jadi tukang itu, tukang. Jangan sampai melakukan perbuatan pelanggaran hukum lagi, dan jangan sampai, saya tekankan, jangan sampai masuk lapas lagi dengan kasus yang sama. Oke, matur. Harapan dan tujuannya setelah keluar dari penjara ini mau apa, Pak? Nantinya? Dagang aja, sudah rampok. Dagang apa nanti, Pak? Ya di pasar mah, dagang sembako. Oh, kalau di rumah nanti? Di rumah ya sambil tani, Pak. Sambil tani. Ada yang sudah menghubungi keluarga? Ini masih anu di apa? Dijemput di Sunan Pojok sini. Rumahnya mana, Pak? Rumahnya Ngawen. Ngawennya mana, Pak? Plumbon. Oh, Plumbon. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.